Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin bagikan bagaimana cara kita mengambil data dari komputer yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak. Ya, kemarin masalahnya karena saya mengalami kerusakan pada Microsoft Office yang sudah tidak dapat ditolongi lagi, sedangkan saya tidak memiliki mentahnya dan ingin mengambil dari komputer yang sudah tidak terpakai. Dengan tanpa menggunakan alat-alat yang belum ada atau hanya menggunakan alat yang sudah ada, sangat mudah. Coba kita lihat dahulu. Ini adalah komputer tatkala belum kita hubungkan dengan hard disk dari komputer yang lama, karena komputer yang tidak terpakai ini sudah rusak. Ya. Komputer ini ada sistem C, D, E. Langkah-langkahnya ialah pertama kita matikan dulu komputernya dan kita cabut ya arus listriknya. Shutdown. Kita matikan dulu komputer. Kita mati, kita cabut. Kita tercabut. Kemudian kita buka CPU-nya ya. Ini adalah dalaman dari komputer saya. Kita memakai kabel SATA. Di sini cuman ada dua kabel SATA. Yang satu masuk di hard disk dan yang lainnya ada di DVD. Kita ambil yang di DVD. Karena fungsi dari hard disk ini ya seperti memori SD kalau di HP. Ini komputer yang sudah rusak. Dan ini ada hard disk-nya. Eman kalau kita membuang hard disk-nya. Ini saja mencapai sampai 320 giga ya. Langsung saja yang tadi menancap di DVD kita tancapkan di hard disk dari komputer yang sudah tidak terpakai. Sulit ya, nyuting sambil ngerekam nih, ngerekam sama saja. Ini kabel SATA-nya sudah menancap dan tinggal power supply-nya. Nah, ini kabel power supply biar teraliri listrik. Tancapkan
Dan ini antara hard disk yang ini dan ini sangat berbeda mereknya. Kapasitasnya juga berbeda. Yang penting colokannya pas. Ya sudah, begitu saja. Tinggal kita nyalakan komputernya untuk membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan delete untuk melihatnya. Status dari komputer. Kita lihat dari sistem informasi. Ata information. Jangan ditekan power, nak sayang. Nah, ini terdapat data, ada dua harddisk yang terdeteksi. Ini dia. Kita juga bisa lihat di BIOS-nya. Ini tentang boot. Jika kita memakai yang awal, ya tinggal nggak usah diganti, tapi jika ingin memulai dengan hard disk yang lain, kita rubah ininya. Sudah, kita keluar saja. Quit. Yes. Kita lihat bagaimana hasilnya. Harddisknya terbaca atau tidak ya? Kalau masih normal, insya Allah terbaca. Kita buka Explorer. Oh, di sini ada. Ada banyak partisi di penyimpanan karena sudah kita tambahkan dari harddisk yang lain. Yang tadinya cuma sampai E, di sini ada F, G, H, I. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk mengetahui apakah resiko-resikonya. Mungkin kalian bisa browsing sendiri. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum.